Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa nafa'a fi ulumi fi darini amin. Abda'u bis bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsani. Aku mulai dengan nama Allah dan nama Allah yang maha dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang yang senantiasa berbuat baik. Ai abdahu artinya aku mulai fi ta'lifi hadhil mansumati di dalam menyusun ini nazam musta'inan hal keadaannya minta tolong minta bantuan bi musammasmillah dengan menyebut nama Allah. Kama fassara bizalikal Bayjuri sebagaimana menafsirkan dengan demikian oleh Imam Bayjuri. Wal itsyanu bil basmalati manzumatan huwa khilaful aula. Mendatangkan dengan basmalah bil basmalati hal kana dinazamkan itu khilaful aula. Nabaha ala zalika al Bayjuri memberikan peringatan atas demikian itu oleh Imam Bayjuri. Khilaful aula berarti khilaful aula ini bersalah dengan yang lebih utama. Jadi yang lebih utama jangan pakai nazam. Wa'alam dan ketahui olehmu annal isma bahwasannya isim ya, bismillah ism bismi itu ainul musamma ain yang disebut ya, ain yang disebut ya, ainul musamma kama alaihi aksarul asyairati sebagaimana berpendapat atasnya oleh kebanyakan ya, ulama-ulama asyairah ulama-ulama ya Ash'ari sama dengan ya wujud ya ainuz zat ghairu ainil zat nah, sama begini ulama Ash'ari ulama ya Ash'ari ya ini, ulama kita ya. Ini sama terus dengan ini yaitu ya wujud itu adalah ainul ainul mawujud ainul mawujud ainul zat ainul zat yang kalau dibuka maka akan kita lihat qala ta'ala Allah ta'ala berfirman sabbih isma rabbika ini dalilnya sebut olehmu nama Tuhan engkau. Sebut olehmu nama Tuhan engkau. Ya, wa qala aidan dan Allah berfirman pula wa ma ta'muruna min duni illa asma. Dan tidaklah kamu sembah daripada selainnya kecuali nama-nama. Wa zairun anna tasbiha wal ibadata allawa dan yang zahir bahwasanya tasbih sabbih isma rabbika sabbih wal ibadah dan ibadah ma ta'buduna itu adalah az-zawat bukan az-zawat ya az-zatu az-zawatu az-zawatu itu adalah zat az-zawatu lizzati gitu ya lizzati lizzawati itu bagi zat-zat jadi tasbih ibadah itu kepada zat-zat jadi dia itu berarti zat jadi tasbih bertasbih sabbihisma rabbika sabbihisma rabbika tasbihkan olehmu sucikan olehmu nama Tuhanmu
Itu bertasbih kepada siapa? Kepada zat. Dan ibadah juga kepada zat-zat. Anna tasbiha wal ibadata lizawati. Itu kepada zat-zat. Kita bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kepada zat. Kita menyembah itu kepada zat. Wa qila, pendapat kedua, Al-Qila mengatakan al-ismu ghairul musamma. Isim itu bukan musamma, bukan musamma. Likauli ta'ala kana fi ta'ala lahul asmaul husna, bagi Allah memiliki nama-nama yang bagus. Nah, ini kan bukan zat. Bagi Allah memiliki nama-nama yang bagus. Wala budda minal mughayyarati baina syai'i wa ma huwa lahu. Wala budda, enggak boleh enggak, minal mughayyarati, daripada perbedaan. Baina syai'i, di antara sesuatu, sesuatu zat. Wa ma huwa lahu, dan apa yang dia sandangnya. Ya. Yaitu sesuatu yang dinamakan. Jadi ada perbedaan tuh. Walita'adunil asma'i, dan karena berbilang-bilang namanya. Ma'atihadil musama, serta satu yang dinamai, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Satu. Namanya ada banyak. 99 asma'ul husna. Walau kana aynahu, dan jikalau adalah namanya itu zatnya, lah taroko famu man kola, nisaya terbakar mulut orang yang berkata naron. Kita ngomong nar, kalau dibilang ini ainul musamma, kebakar mulut kita. Ila ghairi zalika minal mafasid, hingga lain demikian daripada segala kerusakan. Tapi di sini dikatakan wa tahqiqu, dan pendapat yang ditahqiq yang benar maksudnya, annahu bahwasanya in urida minal ismi al-labzu, jika dikehendaki daripada isim, daripada nama itu lafaz. Ditahqiqnya, jika dikehendaki daripada nama itu lapas, yang dikehendaki itu lapas, bahwa ghairu musamma qat'an, maka itu bukan yang dinamai secara qat'i. Ay bila khilafin tanpa khilaf. Wa in urida bi ima yuf'amu minhu fa huwa ainul musamma. Ini jalan tengahnya. Wa in urida, dan jika dikehendaki bihi, dengannya, ya, daripada nama itu, dengan namanya itu, mayyufhamu minhu, apa yang dipaham. Jadi bukan, bukan yang dimantuk. Jadi ada yufham, ada, ya, mantuk. Jika dikehendaki dengannya sesuatu yang dipaham, bukan yang dikatakan, dipaham aja di pikirannya, bahwa ainul musamma, maka dia adalah zat yang disebut, zat yang dinamakan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, atau sesuatu yang apa gitu ya, seperti tadi itu ya. Ada contohnya ya, apa, api, nyebut api sesuatu yang lain. Qalahu Shanwani, mengatakan akannya oleh Shanwani, wallahu a'lam bishawab.